Kya at po na maglemo ay ka Roki. Program Rasa Rasa Borneo adalah sige perform untuk mengetengahkan makanan tradisi Nusantara kita yang ada di Borneo. Halo, nama saya Andi Sugiono, saya berasal dari Medan, Indonesia. Nah, di program Rasa Rasa Borneo ini, saya tidak hanya menyajikan masakan Borneo saja, melainkan masakan yang ada di Indonesia dari Sabang sampai dengan Merauke. So, bersama saya Andi Sugiono, let's bring our Nusantara food to the next level. Jadi jangan lupa follow, like, and share kami di Facebook, YouTube, dan juga Instagram dalam rancangan Rasa Rasa Borneo. Sejahtera bagi kita semua. Kembali kita dalam acara Rasa Rasa Borneo. Ya. Jadi Andi, hari itu special day. Hari ini spesial ya karena ya. Hari menyambut hari Deepavali. Hari Deepavali. Oke. Okay. Kalau gitu mari sama-sama kita ucapkan iya, Deepavali Narbasu. Oke, untuk acara Deepavali spesial ini Kak Roki, saya akan buat menu yang pasti spesial juga yang selalu disajikan pada saat Deepavali. Oh, oke. Untuk main course-nya, saya akan buat butter chicken atau Murgh Makhani. Murgh Makhani. Jadi butter chicken ini sebenarnya teksturnya hampir sama dengan gulai ayam. Oh. Ya. Jadi lebih teksturnya lebih kental, warnanya lebih kuat dan juga aromanya lebih terasa kalau ya. Oh, ya lah karena saudara India kita tuh yang suka makan rempah. Rempah-rempahnya banyak, benar. Spices. Dan untuk side dishes-nya saya juga akan membuat garlic naan atau garlic bread. Oh, bread kan. Iya, bread. Kok alright. Oke, Kak Roki, pertama-tama untuk butter chicken-nya kita marinasi dulu nih daging ayamnya dengan garam dan jahe yang sudah saya haluskan halianya. Ini ayamnya saya potong strip ya, panjang-panjang ya. Isi ayam lah. Ya, isi ayam. Ini chili powder saya tambahkan juga. Gaul kan lah. Ya, kita aduk sampai rata. Nanti ini kita diamkan dulu sekitar 10-15 menit supaya bumbunya meresap nih, Kak Roki. Oh, meresap ke dalam isi ayam. Ya, isi ayamnya. Nah, ini kita tumis dulu. Panaskan minyak. Kita tumis ayamnya dulu ya. Tumis ayamnya. Ya, tumis ayamnya tadi. Adakah dia perlu sehingga masak ataupun setengah masak? Untuk menumisnya. Sekitar 3/4 masak, Kak Roki. Oh, jangan terlalu masak lah. Iya, jangan terlalu masak. Nah, sudah kita sisihkan, kita tumis panaskan dulu minyak zaitun. Kita tumis nih bawang merah yang sudah secincang halus. Wah, banyak bawang merahnya. Untuk rasanya lebih rich lagi ya. Ini bawang putih yang sudah saya haluskan. Nah, jadi bawang merahnya dicincang halus, bawang putih dihaluskan. Ini saya masukkan garam masala. Ini yang enak nih. Nah, ini tambahkan juga saya chili powder. Chili. Dikaul sampai wanginya terangkat. Nah, ini saya masukkan vinegar, cuka. Masukkan cuka. Kemudian saya tambahkan tomat yang sudah saya cincang. Atau dipotong cube juga boleh. Potong cube, ya. Sebab kelaknya macam nanti ini. Semuanya akan lembut ya. Nanti kita tambahkan garam. Dia ambil perasa. Nah, ini saya tambahkan keju nut. Kacang mete nih, kalau Indonesia bilangnya kacang mete. Kacang mete. Nah, saya tambahkan gula pasir. Bermacam-macam rasa dalam tu Andi. Ya Allah. Ini saya tambahkan air Kak Roki biar supaya kacang metenya dan tomatnya meresap lagi dan masak. Tunggu sekitar 5-10 menit saja Kak Roki. Jangan lama gila. Tadi kan apinya nih kuat ya, jadi dia cepat memasak. Wah, ini sudah. Ya Allah, menetu anak kerja steam muka aja. Ini enggak keluar aja kuat tuh Andi. Ini airnya sudah meresap sedikit, kita blend nih Kak Roki. Blend lagi. Kita blender sampai halus. Jadi teksturnya kental dan memang benar-benar halus nih teksturnya. Menang sampainya halus, jangan kasar lah. Jangan kasar, memang benar-benar halus nih. Nah, kita saring lagi. Saring sudah di blender halus, kita saring lagi nih. Karena ada kulit-kulit tomatnya tadi kan. Supaya nanti tidak terikut masuk ke dalam. Ya. Waktu juga masakan India tuh sedap Andi. Benar. Jadi karena banyak prosesnya ya. Prosesnya bermacam-macam ya. Tuh warnanya kan. Kuningnya cantik sekali Kak Roki ya. Untuk apa gitu lah ini gitu. Kita panaskan lagi, kita masak lagi. Masak lagi? Ya, tambahkan ayam yang tadi yang sudah kita masak 3/4. Oh,
masak lagi, kita didihkan lagi. Patut ayamnya tadi setengah masak. Ya, 3/4 juga boleh, setengah masak boleh. Nanti kita masak lagi. Ini kita saya tambahkan butter. Butter tu lah pakai neknya namanya teh apa? Butter chicken. Makhani. Murgh Makhani. Murgh Makhani. Ini saya tambahkan krim karoki biar supaya lebih rich lagi nih rasanya, lebih lemak ya. Pasti coba lah. Nah, rusika permela. Tak sabar, karaoke nama rasanya. Banyak masa karaoke yang bisa mencari ya. I have to. Sudah selesai karaoke, Murgh Makhani, butter chicken.